Kebanyakan kita kalau mendevelop bisnis model gini, kita merasa seakan-akan kita bisnis sendirian. Kita apa? Bisnis? Bisnis sendirian, ini nih. Gak ada yang lain. Kayak pengantin baru itu loh, yang lain kontrak semua. Merasa dunia cuma milik berdua. Padahal di bisnis itu apa? Semuanya berpengaruh, benar? Semuanya berpengaruh. Nah ini nanti kita akan bahas ini, mendetail. Nah ini yang saya kadang-kadang ingin UKM itu ngerti, kamu gak sendirian. Mie ayamku ini yang paling enak. Pernah makan mie ayam lain gak? Gak pernah. Tahu gak rasanya mie ayam yang 5 blok dari kamu? Enggak. Ya kamu ngomong paling enak dari mana? Ya pokoknya ini. Pokoknya Kang, pokoknya kalau udah ketemu, guys. Nah ini kan bisnis ini ada apa? Envy? Ada environment-nya. Ada apa? Ada lingkungannya. Gitu loh. Bisnis environment, apa yang pertama kali harus Anda pahami? Yang pertama adalah kompetitor. Apa? Kompetitor. Makanya penting setelah kita bangun ini, setelah kita bangun apa? Ini Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa ngelihat kanan kiri kompetitor kita seperti apa. Bukan untuk mengecilkan perasaan kita, bisa juga untuk memotivasi diri kita. Begitu kita ngelihat business environment, ada dua kemungkinan, kita perbaiki produk kita, atau kita perbaiki goal kita, atau kita akan menemukan peluang-peluang baru. Menemukan apa? Peluang-peluang baru.